Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan sosialisasi ke Sakumna Kepala Sekolah Negeri Hambalan SMA pada lijeng penerimaan peserta didik baru atau PPDB. PPDB kiwari di erong lebih gampang batan setahun samemehna. Sanajan sarua jeng sistem online, prak-prakan disampurnakan ku cara nyorang penerimaan di sekolah. Prak-prakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB Hambalan SMP anu bakal asup ka jenjang lanjutan SMA tahun ajaran 2018-2019 dirarancang leuwih gampang. Beda jeung tahun samemehna anu gejed alatan reana gangguan server tur bisa dilakonan di imah, kiwari prak-prakan PPDB kudu dilakonan di sakolah sangkan leuwih efektif. Dina tahun ieu aya genep jalur asup ke SMA, nyaeta jalur pikeun kula warga teu mampu, pangajen maslahat guru atawa afirmasi, anak anu boga kabutuh khusus, panggegek bisa budereunana atawa zonasi, tur ujian. Jalur zonasi boga kapunjul batan anu lian lantaran jalur prestasi bisa kadeseh ku siswa anu biasa-biasa wae tapi imahna deket jeung eta sakola. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 Provinsi Jawa Barat Dede Amar ngeceskin, dina tahun ieu pihakna buka target bakal leuwih hade patan samemehna, turta server oge bakal leuwih kariksa, lantaran rukun gawe jeung Institut Teknologi Bandung atau ITB. Donasi yang sekarang ini, salah satunya ada warga setempat, kemudian semua juga intinya itu donasi. Donasi itu, dia pun punya prestasi kalau dia lebih dekat dengan siswa miskin, dan juga kalau memang jauh membudak jumlahnya, tetap yang jauh yang terdekatnya yang lebih donasi. Dede ngembohan, prak-prakan pendaftaran dilakonan dina waktu anu mareng, nyeta tanggal 4 Juni tepi ka 8 Juni. Sakumna calon siswa dipiharep marilih sakolah kalawan wijak, lantaran taya dikotomi atau bebedaan antara sakolah negeri jeng swasta. Rezitia Prasaja, Bandung TV.